Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada update story dari keluarga calon suami putri yang ada kejadian saat perayaan tahun baru. Seperti yang kita tahu bahwa di perayaan tahun baru keluarga Abang Aziz yang merayakan dengan penuh kebahagiaan. Semua yang terlihat seru-seruan menyambut kebahagiaan. Pastinya keluarga calon suami putri yang terlihat penuh kebahagiaan. Dihadiri banyak orang yang ikut memeriahkan acara tahun baru bersama keluarga Sultan tersebut. Dan terlihat begitu meriah dan penuh dengan nyanyian juga jogetan. Keluarga Sultan Abang Aziz yang pastinya selalu siapkan saweran kepada semua penonton. Hal tersebut yang membuat keluarga calon suami putri semakin digandrungi. Dan yang tidak menyangka yaitu saat saweran, hampir ada kejadian yang tak terduga. Di mana Pak Haji Alwi yang hampir jatuh saat memberikan saweran ke penonton. Namun bersyukurnya Pak Haji Alwi yang tidak sampai jatuh. Momen tersebut yang dibagikan Manda saat juga bernyanyi di atas panggung. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.